Alright guys, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang menonton video-video aku, yang dah subscribe, yang support channel aku. Terima kasih banyak-banyak guys. So yang baru sampai channel aku, jangan lupa guys untuk subscribe, bantu-bantu support guys. So channel aku ni channel memancing guys, bagi yang tak tahu lagi lah kan, yang baru sampai, dah lama follow tu mungkin tahulah. Dan video-video aku pun memang kebanyakannya video-video mancing je guys. Alright, so hari ni aku balik kerja. Aku nak continue casting haruan. Spot dia tak jauh lah, kawasan Lok Star dia jugalah. Sebab aku je dekat Lok Star. So kawasan dia yang pernah aku datang lah. Nampak ini gunung ni memang dah tahu lah. Gunung ni ada Lok Star, Gunung Riang sajalah aku try tengok dekat sini. Sebab aku datang dengan kereta, so kalau nak pergi yang kampung-kampung, jalan kecil-kecil tu susah sikit lah. So dekat sini lah aku nak try. And kalau ikutkan hari ni aku tak tahu sorangan lah. Aku datang dengan member aku On. Tak tahu lah, dia kata dia on the way mai tapi belum sampai lagi. So hari ni aku nak boleh kata nak unboxing lah. Aku dah bonsai aku punya setup. Aku punya setup baru untuk set haruan aku lah. Asyik guna selalu ni. Selalunya yang sebelum-sebelum ni aku guna SLA MGL. And dulu aku guna Daiwa. Dan so untuk petang ni aku nak unboxing. Aku guna setup yang baru aku belilah. Setup murah je guys. Just untuk nak mengharuan saja guys. Okay, setup aku, aku guna BC daripada Kasking. Kasking Zephyr. Kasking Zephyr ini yang muda baru tu, yang ada drag clicker. And aku padankan dengan rod Ajiking, Ajiking Bakun guys. Ajiking Bakun 5-12 pound. Asalnya aku nak cari 4-10 di Mesis, tapi dekat TCE tu tak ada kan. So aku bantai lah apa yang ada kan. So aku tengok ini ada 5-12, pakai lah ni 5-12. Asalnya macam nak ambil 4-10, tapi entahlah, mungkin jiwa kurang sikit lah dengan UL kan. InsyaAllah lah satu hari akan pakai jugalah UL. Main-main UL kan, suka-suka. So yang ni medium light lah, bukan UL, medium light, 5-12 pound. So jomlah try tengok. Aku nak tengok macam mana best tak dia punya really casking ni. Katanya macam okey sangat kan, tapi tak tahulah. Selalunya yang macam ni ni harga dia tak mahal kan, harga dia bawah RM200 je. Takut buah mula ni bihun lah. Alright, okay, sebelum tu tali daripada Bravo 20 pound guys. And aku punya leader ni, leader tak silap aku Ghost 30 pound kot, tak salah aku. Alright, tanpa buang masa guys, jom kita tengok macam mana perginya BC Kasking ni kan. Harap-harap ada lah kot straight, tapi ayak banyak guys. Jom, tanpa buang masa, bye guys. Tengok ayak ni banyak guys. Oh, rumah tu dah siap guys. Dah siap and dah ada orang duduk tu. Ingat tak dulu sebelum ni, video aku yang sebelum ni aku pernah datang musim lepas lah. Ini dah masuk musim lain dah. New season lah. Dulu rumah tu tak siap lagi, sekarang dah siap. Bersepah aku punya kereta guys. Tengoklah dua nak pakai apa. Aku rasa macam aku nak pakai suar plastik dulu lah. Okay, manalah member aku. Oh sorry, bersepah guys. Okay, aku pakai suar plastik Z-Man dulu guys. Jadi kalau tak ada, aku pakai spinner bait yang aku baru buat. Actually spinner bait tu aku baru buat, cuma macam tak okey kan. Tak tahulah, aku pun tak try lagi lah. Okay, suar plastik daripada Z-Man warna hijau guys. And aku guna wheelless kat sini. Dengar tak drag dia? Hah, drag slow guys. Boleh lah. Macam cair lah dia punya drag ni. Uji kejap pun. Masih jalan lagi ni.
sampai 4 kilo. Macam tak ada kilo pun. Control setting tak boleh tamak guys. Oh, hari ni aku dengan berkasut guys. Aduh, aku terlupa bawa sleeper. Ini BFS punya guys. So BFS dia punya spool cetek guys. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. Oh, jauh guys. Mungkin sebab pakai soft plastik kot. Ini lontaran yang sangat perlahan. Sudah jauh dah itu. Itu mau dah berapa tu? Sini. Dan apa itu? 20 40 kaki. Oh. 40 elo, 50 elo. Oh, sedap guys. Ringan. Aloh. Sedap lah, ringan. Setup aku ni. Aku rasa ini Aji King Bakun ni dalam 100 gram lah. Actually aku cari, aku cari ni mesis. Masuk tak dapat ke? Sebab aku kan sebelum ni pun pakai Okuma Nemesis. So aku carilah Nemesis. Nemesis pun dalam 100 gram. Lebih sikit dah, 113 gram. Jadi dia lebih kurang 100 gram. Ah, okay guys, tak ada bihun. Ah, sedap pakai guys. Memang mantap lah. Oh, angin kuat guys. Jauh. Wah. Jauh guys. Bagus lah reel ni. Not bad lah. Memang berbaloi guys kalau beli. Sebab apa aku beli ni guys? Sebelum ni kan aku ada pakai, aku punya Daiwa tu. And Daiwa aku tu dia punya pinning gear dah masalah. Oh, sakit telinga guys dia punya bunyi. Oh, jauh guys. Tu 40 kaki, 40 elo. Lebih tu. Itu baru dengan penuh lemah lembut tu. So, okay lah. Adalah dengan harga kan. Smooth je pergi. Tali 20 pang, 0.13 mm guys. Dia punya diameter halus. Sebab ini pakai BFS kan. Dia punya 10 cetek. So kalau pakai diameter besar-besar lagi, berapa meter boleh taruh dalam ni? Tak boleh. Hei, baru main. Baru main. Senyum itu sedekah guys. Kita tak kenal orang pun, kita senyum dan tengok orang dah tegur. Bagus kan. Kat sini orang suka ambil gambar guys. Orang suka shoot foto. Sebab sini kawasan bendang. Petang-petang nanti ada. Oh, apa itu? Oh, ada sambaran guys. Sorry. Terleka. And aku pun masih tak biasa lagi dengan dia punya dengan setup tadi kan. Jadi oh, itu ada lagi. Ada lagi sambaran guys. Ada lagi. Tengok. Kan kata ada sambaran. Tapi itulah, mungkin saya dia comel-comel guys. Kadang-kadang kita dengan new setup ni take time sikit guys untuk kita hook up. Sebab aku kan selalu guna yang teleskopik aku tu. Jadi aku punya rod teleskopik itu, oh, itu kategori macam 820 itu. Oh, ada lagi sambaran tu. Adakah aku terlalu laju? Actually ini ratio 7-2 je ratio dia. 7-2 okey lah. Sedap guys setup ni, ringan. Rod aku ni tak salah aku 6 kaki je kot ni. Kemarin aku pegang 6 kaki, 6 inci. Aku rasa macam panjang sangat lah. So aku tukar ambil ni. Ni 6 kaki tak salah aku ni. Salah aku tak ambil 6 kaki 6 inci tu. Aku melawan angin pun masih okey guys. Alright, ini memang yang ringan guys. Ini 2.5 saja ESP. ESP apa tu? Memang ringan. Ini untuk first time guys. So kena lah setup. Oh, mungkin sebab tolakkan angin. Jauh juga guys. Memang terbaik. Lontaran yang sedikit memaksa. Mungkin tak ada masalah lah sebab ini aku follow angin kan.
Tapi rasanya okey kot. Sebab dah pernah guna BC lah. Yang masalahnya kalau langsung tak guna, tak pernah guna BC. Mungkinlah yang pernah guna tu mungkin boleh. Boleh. Boleh lah. Kurangkan sikit. Kata tak jadi langsung tu tak lah. Masih berlaku juga. Sangkut pokok confirm. Ah, cantik guys. Memang balingan yang jauh guys. Bagus agak skin ni guys. So memang memang recommended. Kalau korang nak beli. Oh, cantik guys. Sedap paling. Cuma tu lah. Belum strike. Ah, aku dah rasa dia punya dia punya semburan break. Kalau tak jaga-jaga, mesti dapat pejuang bihun. Okey, kita dah kurangkan sikit. Dia punya tension knock sensitivity tu kalau banding dengan yang branded tu kuranglah. Yang branded tu kalau kita adjust sikit pun dah, orang kata adjust sikit pun dah rasa. ini mungkin kena ejah banyak sikit lah. Tengok ini sampai tak turun aku ejah ni. Tapi dia still lagi boleh pergi jauh. And masih lagi nak menyembur. Mungkin magnet perlu tambah sikit. Magnet kita taruh je bagi 4. So far ok. Ini kalau aku canggah angin ni confirm dapat bihun ni. Ok, 4 dah ok. Ini untuk soft rock yang 25 kecil je. Soft rock yang kecil guys. Ni kita menghadap angin. Terus tak mau pergi guys. Sebab 2.5. Okey okey. Masih okey. Ayah banyak guys pakai soft rock ni dengan berangin beralun ni. Bukan pukul yang nampak. Aku nak tukar pakai spinner bait tengok. So nak try aja. So ini spinner bait baru yang aku baru buat dia guys. Aku otot-otot sikit lah. Aku pendekkan, aku kecilkan sikit. Main cantik. Main cantik. Okay. Ada guys sambaran. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Strike yang pertama guys. Ini strike menghanyakan rod baru guys. Hanyakan rod baru dan mesin baru. Alhamdulillah aku dah strike guys. Kecil sajalah. Kecil pun tak apa guys. Janji aku hanya speeder bait baru aku. Setup baru aku. Dah hanya guys. Sudah hanya. Ya, alhamdulillah. Aku sudah hanya rekan. Aku punya setup baru guys. Semua ini memang full set baru guys. Mesin baru. Mesin baru, casing, rod baru. Spinner bait pun baru guys. Ini baru buat. Nampak. Punya drag krek krek krek. Kasar gua apa. Alah, 2-0 ni. Akhirnya aku menghanyi sakar ni. Alright guys.
Aku rasa sampai takat ni saja guys. Hari pun dah petang dah guys. Aku pun dah nak gerak balik dah. Alhamdulillah hari ni ada juga strike guys. Ada juga strike, walaupun strike tak padu guys. So far alhamdulillah guys. Alhamdulillah aku punya BC baru ni, Fasking Zapier dengan Great Click Deck Clicker and Ajit King Bakun. So far alright. Memang setup yang okey lah, setup yang bukan kata terbaik lah, tapi so far okey lah. Setup yang agak bagus lah untuk guna kan. And setakat yang aku guna petang ni lah kan, so far not bad lah di sini dengan harga yang macam ni kan. So far boleh lah. Cuma mungkin tengok lah next time aku turun area yang okey sikit kan. Sini yang rasa hitam pun tak apa-apa nak makan lah. Hayat baru masuk. Member aku hari ni pun rasa gumpau aku tu. Nampak dia dah mai lah. Rasa gumpau. Gumpau. So hari ni boleh 2 ekor sajalah. Dah petang lah. Ramai orang kan. Ramai orang kahwin tu duduk depan tu. Tak boleh-boleh balik lagi. Duduk syok ambil gambar lagi. Sampai petang lah. Tengok matahari pun dah turun lah. So terima kasih banyak-banyak guys kepada yang menonton. Harap terhibur and harap bolehlah bagi info sikit kan pasal PC Fasking ni. Ha, tengok dia pun pegang nak ambil. Okey lah untuk mesin yang harga bajet tu, perhatilah. So jumpa lagi guys untuk next episode. Yang baru sampai jangan lupa guys untuk subscribe, like, share, komen-komen guys. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.